cadangan menghapuskan atau pengurangan pencen, pesara tidak wajar dibangkitkan dan tidak madani. Kerana perlu dinilai, penjawat awam ini bukan dari segi duit saja, dari jasa dan khidmat mereka, budi mereka kepada negara dan rakyat. Nabi kita Muhammad SAW telah menetapkan imbuhan disebut ata. Di zaman Nabi dan Abu Bakar disebut taswiyatul ata, imbuhan yang sama, tak ada grade, tak ada kelas, sama ketua jabatan jaga sama saja. Zaman Umar bin Khattab diubah pentadbiran kerana masyarakat sudah besar, negara sudah besar, di masa itu sudah luas, disebut dengan taqsimul ata, mengikut grade dan kedudukan gaji dan termasuklah juga persaraan. Termasuklah isteri-isteri bila suami meninggal, diberi peruntukan. Kerana yang dinilai ialah budi dan jasanya. Orang Melayu sebut dalam pantun, pula pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Allah SWT, Tuhan yang Maha Berkuasa, memberi pahala kepada orang yang berkhidmat dan jasanya yang berpanjangan. Walaupun dia sudah meninggal dunia, dianggap sebagai amal jariah. Contohnya yang mengurus membina jalan raya, membina bangunan, membina hospital dan sebagainya. Bukan saja membinakan masjid dalam Islam. Walaupun dia telah meninggal dunia, faedahnya dimanfaat oleh manusia, maka dapat pahala. Tuhan tak potong pahala. Maka Nabi mengambil iktibar ini dengan mengadakan pencen kepada pesara-pesara, termasuklah setelah mereka meninggal dunia kepada keluarga mereka. Ini patut kita jadikan iktibar yang sangat menarik. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.